Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini, kenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada, bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus hari Kamis pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan.